kalian deal. Dan kami masih jalan. Persiapan Mataram menuju Kota Layak Anak atau KLA yang akan segera dilakukan launching pada tanggal 22 Februari mendatang. Dinilai oleh Wali Kota Mataram, Ahyar Abduh, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Karena permasalahan anak di Kota Mataram dinilai sudah sangat mengkhawatirkan untuk menjadi kepedulian bersama. Bahkan untuk mengawal kegiatan tersebut, telah ada peraturan Wali Kota sebagai payung hukum agar Kota Layak Anak tidak hanya bersifat seremonial semata, yang harus menjadi komitmen bersama pemerintah kota serta masyarakat agar dapat bertanggung jawab secara langsung terhadap hak-hak anak. Bahkan lebih lanjut, Wali Kota Mataram mengakui dalam mengawal Kota Layak Anak, pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran pembinaan anak serta penyiapan fasilitas untuk kebutuhan anak. Kewajiban pemerintah, orang tua, masyarakat terhadap anak-anak di Kota Mataram ini dengan adanya perwali itu dan juga kita melancing itu jadi lebih konkret lagi gitu. Tanggung jawab kita itu akan kelihatan lebih nyata untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap anak-anak kita, termasuk anak jalanan dan sebagainya. Memastikan bahwa launching ini tidak hanya sekedar seremoni, Pak Wali, ya, follow up-nya ke depan. Saya begitu melancing itu langsung saya kawal. Apalagi kan sudah ada peraturan Wali Kota, maka itu tentu kan mengikat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana terkait dengan ditunjuknya Kota Ampenan sebagai kelurahan layak anak, diakui sinkron dengan revitalisasi eks pelabuhan Ampenan dengan sejumlah fasilitas untuk kebutuhan anak. Sehingga untuk tahun 2014 diakui revitalisasi akan tetap mengedepankan space untuk kebutuhan anak serta pelestarian Kota Tua Ampenan. Hari di sini sudah mulai kita lengkapi sesuai dengan perencanaan awal kan gitu kan. Perjuangan sudah ada, kemudian juga sarana olahraga juga sudah dibangun. Dan terakhir kemarin kan ada permintaan untuk dibuat pemakaman poli pantai. Nah, itu sudah kita kemudian segera kita bangun. Nah, ya, dan kapal-kapal yang lain juga kan masih ada pekerjaan yang harus dilaksanakan dari 2014 ini. Persiapan administrasi dulu. Terkait kota tuanya sendiri untuk mendukung layak anak? Ya, itu begini, kan memang perencanaannya secara keseluruhan memang kan jadi satu kesatuan itu ya. Ridwan Tip 9, Mataram.